He's gone for goal. Bagus. Kembali lagi di lanjutan Master League West Ham United. Dan kita udah masuk di bulan 12. Dan ini pemain kita udah ada beberapa yang ditawar ya sama klub lain. Dan kita juga melakukan perombakan squad nanti di Januari. Januari itu bentar lagi ya. Sekarang ini tanggal 23 bulan Desember di PES ini. Jadi kita lihat dulu tawaran-tawarannya siapa-siapa aja nih yang ditawar. Pertama si Fabianski ditawar sama Southampton. Southampton ditawar 1.080.000. Sementara harga pasaran dia tuh 1.3 ya. Kita jual aja langsung ya. Karena Fabianski udah tua, ini menguntungkan ya, menguntungkan terutama untuk West Ham United karena dia tidak terpakai juga ya. Kita langsung terima aja enggak apa-apa. Oke, Lukas Fabianski cabut, berarti nanti kita akan resmi ya beli kiper. Karena kiper kita tinggal Areola sekarang. Dan selanjutnya ada Luisao. Ini umurnya berapa sih si Luisao ini? Umurnya 20 ya. Bagus ini, boy. Nanti dulu lah ya. Luisao kayaknya perlu. Operannya 69. Bisa lebih tinggi lagi pastinya, kita batalkan dulu. Kemudian ini J Baptiste, umurnya berapa? Umurnya 18. Operannya 64, kita biarkan dulu ya. Kita tolak dulu lah. Dan Coventry, ini pemain yang jarang main ya. Posisinya DM. Umurnya 21. Operannya 66, kita jual langsung lah ya. Soalnya tidak akan pernah main ini. Oke, kita jual. Jual apa loan tadi? Jual ya. Itu peminjaman atau oke. Oh, dipinjam ternyata loan sama Swansea City. Enggak apa-apa. Kemudian Antonio, pemain yang kita jual ya. Posisi striker, dua striker kita ini pasti kita jual karena butut banget. Mandul, boy. Ngontrol bola juga tak bisa ya. Ini ditawar Tottenham 7.600. Harga pasaran dia 10 juta ya. Kasih aja lah. Selamat tinggal. Antonio, duit kita sekarang 80 juta pound sterling. Kemudian Danny Ings ditawar sama Crystal Palace 17.300. Harga pasaran dia 18 juta ya. Coba kita naikkan lah ya, sedikit lagi lah. Harga sesuai harga pasarannya 18 juta ya. Ini 18.2 lah. Coba kita oke. Biarkan nih 18.2 ya. Soalnya Danny Ings ini masih umur 29 ya, belum 30-an. Jadi harusnya yang bisa lebih itu. Ini kita lihat lagi. Kemudian Okbonya, ini pemain yang kujual karena udah tua, yang nawar Everton. Aku takut gagal, jadi kita langsung jual aja ya. Kalau misalnya kita renegotiate lagi, ini takutnya gagal. Biarkan aja lah. Yes. Oke, dapat duit lagi kita. 83 sekarang duit kita. Apalagi Kehrer ditawar Brighton seharga harga pasarannya 22.5. Kehrer ya. Kita naikkan lagi coba ya. Kehrernya pemain utama ya. Jadi harusnya ada harga lah dia ini. Kita tawar 25 coba. 25 lah. Naikkan lagi. Kita tipu-tipu. Siapa sih tadi yang nawar? Brighton ya. Kemudian Mas Anang udah kujual sama West Brom. Jadi itu dia semua pemain yang ditawar dan udah kita jual ya. Jadi cabutnya itu Januari ya. Dan kita nanti di bulan Januari juga menyambut pemain baru yang udah kita datangkan, Jota, the next Ronaldo, pemain asal Portugal juga. Kemudian nanti juga kita bawa ini ya, listed playernya. Di antara salah satu ini kita bawa nanti ya, kiper. Kita lihat nanti siapa. Ku voting juga, nanti ku buat voting di tab komunitas ya, supaya kalian bisa voting. Kita masuk tanggal 23 sekarang di bulan Desember, matchday-nya 17. Kita melawan West Ham, melawan West Ham dah tuh. Melawan Burnley dulu. Main di kandang, setelah ini langsung imbang keras ya. Lawan City kita away ke Etihad. Mereka sementara posisi 2 Premier League ya. Kita sementara posisi 9. Beda 9. Masih jauh ya dari 4 besar ya. Jauh banget lah. Peringkat 3 itu City ya, 8 angka beda. Gila. Masih jauh, jadi kita akan main kanannya lawan Burnley ini di Olympic Stadium. Let's go. Oke, kembali lagi di Olympic Stadium. Mainnya ini siang ya. Lawan Burnley. Harus menang. Hari ini aku akan mainkan dua pertandingan lah ya. Biasanya kan satu pertandingan ya. Jadi nanti kita akan mainkan juga lawan City setelah ini ya. Tandang kita ke Etihad. Ini banyak yang kurotasi ini. Karena abis ini kita lawan City, nggak mungkin kita main pakai squad lapis kedua ya. Jadi ini tim B kita lah, bisa dibilang yang main.
Tapi penyerangnya tetap ya. Bowen, Antonio sama Danny Ings. Antonio udah resmi cabut ke Everton. Kita jual deh 7 juta. Banyak melakukan perombakan gitu ya. Januari nanti tentunya. Seru ini, boy. Target kita tetap 4 besar ya, Liga Champion tahun depan. Let's go West Ham. Informasinya kalian lihat sendiri lah. Nah itu 4-4-2 ya kayak biasa formasi. Backnya Luis Sao sama Zuma, Johnson, Cornet. Zuma sendiri gak ganti ya. Banding masuk kita lihat. Kita langsung skip aja pertandingan. Let's go. Selamat menyaksikan. Harus main ngotot ya. Kemarin kita lawan MU hampir menang ya. Kalau bisa kita maksimalkan peluang. Sayangnya finishingnya bapuk semua. Cornet. Allah. Kuat bro. Ikuti. Dapat. Aish. Oke, main build up dia dari belakang. Nice, long ball. Dapat Zuma. Oke, Benrahma. Buat Praus, jauh kali jarak main ya. Ings. Antonio, shooting. 1-0, SM United. Gitu dong mainnya. Antonio, what a goal. Menit 7 ada goal ya. Tambah terus. Jadi ya, wah gelap kali apa nih? Mati lampu ya. Ini supporter Burnley tadi kayaknya yang diam itu ya. Bajunya hampir mirip soalnya. Antonio what a goal. Sayang sekali dia Januarius pergi ya. Cantik dari skema gol. Keluar. Ayo jangan sampai kita kasih nyetak gol ya. Kok bisa nambah ini gol. Ini kalau misalnya skornya udah agregatnya jauh, ku masukkan lagi pemain muda ya. Kita istirahatkan lah pokoknya pemain inti gitu ya. Tuh lawan City ya. Redmond. Wih, digocek ya. Kudus. Nice Kudus. Ah, pick bola keluar. Pelan. Ah. Buang, boy. Bagus Luis Sao. Kudus, tenang dulu Kudus. Bagus Kudus. Ings. Naik Antonio dapat. Ah enggak dapat kayaknya. Jauh kali. Zuma. Bagus Zuma. Edson Alvarez. Ke Kudus dia. Antonio. Buat Praus. Oke, alah. Baca tadi. Roberts. Ayo. Cornet dapat. Ah, lewat Cornet. Ikuti Cornet, kejar. Luis Sao, ayo. Ay. What a save Areola. Thank you, bro. Corner untuk Burnley. Buang, bagus. Ada hati-hati bahaya nih. Nice, ih gak dapat pula. Ayo Alvarez kuat. Bagus, naik woy. Kings, nice buat Praus. Antonio naik, woy bagus. Play on kata wasit. Antonio, naik. Antonio, alah. Johnson dapat, gak dapat. Hilang momentum. Redmond. Jangan ngepres banget nanti habis stamina. Zuma dapat. So, selalu dapat Zuma sundulan. Benrahma. Keren. Antonio. Mana wingernya enggak ada? Naik, bro. Johnson? Ya. Yeah. Astaga. Dikasih ke pemain Burnley dong. Zuma always dapat. Luis Sao. Bagus Luis Sao. Pemain muda tuh. Alah Benrahma. Gak malu sama pemain muda deh, boy. Hati-hati, cantik 1-2 ya. Gue cek kita. Oh, bagus Johnson. Tenang Johnson.
Bagus banget pemain muda kita hari ini main. Ings, alah. Alah. Tenang Lisau. Tenang kali boy. Kontrol bola kayak dada. Ramo. Tenang dulu. Johnson. Johnson pelan. Balik lagi. Ben Rahma. Ward-Prowse. Ada ruang boy, cari ruang, cari ruang. Johnson masuk. Bagus. Angkat. Alah. Corner kick untuk West Ham United. Oke, Ward-Prowse ambil. Bola jauh aja. Antonio. Ih, enggak dapat pula. Cornet yuk. Asal Paris bagus, Kudus. Ward-Prowse. Ah, lebar. Jauh dari. Asal Paris dapat. Enggak dapat. Oke, Zuma. Nice, itu dia. Bagus sekali kita main ya, babak pertama ya. Harusnya bisa nambah 1 gol lagi nih, 2-0 tadi udah aman gitu tadi. Oke, masih 1-0 skornya. Shotnya cuma 2, pikir banyak. Cuma 2 shot loh. Kayaknya banyak kali tadi kita nembak. Kurasa. Dapat Zuma. Wih, iya aduh. Bahaya nih. 1-2 dia nih. Zuma yuk. And here's Rodriguez. Zuma. Iya tapi pelanggaran. Kalian intercept bola biasa ya. Kartu pula ini. Oh, enggak. Pelanggaran biasa ya. Enggak parah-parah banget. Ngambil bola. Ini yang bahaya nih. Buang, buang. Areola tenang. Pelan aja Areola. Zuma. Del Pares. Ben Rama. Ward-Prowse. Ben Rama. Alvarez. Naik kau. Ben Johnson ke belakang. Ya, tenang aja dulu lah. Udah unggul kita ini, tenang aja. Ward-Prowse. Aduh. Bawah ke bawah. Nice. 1-2 yuk. Iya kok sini tapi 1-2 ya. Jauh kali. Zuma tenang. Nice. Kudus. Serem gak? Iya tenang. Kita main-main habisin waktu aja. Nice, Ward-Prowse. Shooting. Wow. Wow. Gila gue lebay. Cantik kali pilap ya. Pocket Ward-Prowse. Bam. Gokil. 2-0 West Ham. Masuk, kupikir bola keluar tadi. Kipernya berarti yang kocak nih. Bolanya udah ditendang duluan baru dia buang badan kiper. 2-0 West Ham. Oke, kita akan masukkan, kita akan keluarkan ya pemain-pemain inti kita ya. Kita istirahatkan lah. Untuk pertandingan melawan City ya, kayak si Kudus kita ganti sama Suchek. Main muda kita mainkan ya. Kemudian si Coventry kita mainkan, ganti Ward-Prowse. Zuma biar aja. Atau Zuma kita ganti ya. Oke, Zuma kita ganti ya sama Agüero. Dah. Ini pemain, sebenarnya masih ada pemain intinya sih tadi, cuman gak bisa lagi kita tukar. Ada 3 orang nih dah. Main muda kita mainkan. Main muda jago ternyata. Oke yuk, tenang aja. 2-0 itu unggul dah. Tenang, tenang. Tenang kali si Luisao ini. Shoots.
And he duly delivered. Oh, Peter, that was just a defensive act of generosity that was always going to have a painful ending. We have got ourselves a game here. Listen, goals change games, and that has changed the whole complexion of this one. They have the momentum now. Biasa Perez. Tambah lagi lah. Bahaya. Kacau kalau seri ini, boy. Blunder tadi. Coventry. Lid, bagus pelanggaran. Iya, tapi pelanggaran SM. Oh, offside. Oke, kita main kayak tadi ya. Bahaya nih kalau seri. Keeper's got good distance on that. Antonio dapat. Aduh. Rain starting to fall here. It has been looking that way for a little while. Oke, ayo habiskan aja waktu. Lama-lamain aja. Cork hits that. Hati-hati, woi. Nice, Johnson. Tenang, Johnson. Oke, blok keluar. Well, it's good stuff. Bagus. There's not too much. Pelan aja kita oper. Siapa nih enggak tahu. Really is a question of needs must. Spot on. Luisao. Bahaya kali. Oke, pelanggaran. Bagus wasit. Mantap, kartu kuning. Bahaya kali si Luisao ini, dia ngoper kayak lama gitu dia responnya. Pelan aja lagi lah, karena masih muda ya, wajar. Cornet, gaya-gaya dulu, sedap. Sedap. Wuhuu, yeah. Sedap. Buang-buang bola aja. Santai. Yeah, sedap. Ini kalau kebobolan kacau juga ini. Alvarez tenang. Sana aja. Yeah, get. Nice. Lakukan lagi. Yuk. Tenang aja. Nice. Itu dia. Alvarez. Aduh. Dapat, woy. Aduh, bahaya nih. Aduh, kocak kau. Nice. Cornet tenang. Lama-lama aja kayak tadi. Sedap. Coventry. Lamain aja Coventry. Belakang dulu ya, Luisao. Oh, bahaya kali si Luisao ini, boy. Edson Alvarez. Ya. Bagus itu. Ya. Ayo kejar, boy. Ya. Ya, oke. Balik lagi, sedap. Dekat. Kiper bahaya kali. Kibarkan. King ada yang ngejar ternyata. Kibarkan. Huh. Areola tenang. Buah Areola. Nice Areola. Antonio. Agak dapat. Aduh. Oke, cornet dapat. Bagus. Wasit abis. Wasit. Itu dia. Harusnya menang 2-0 itu tadi ya. Sayang kali kebobolan sama gol bodoh. Oke, kita lihat klasemen. Selain kita lawan City. Ya, dengan hasil tadi kita naik sekarang ya. Posisi 7 sekarang, semakin dekat ke 4 besar. Kita melawan City nih. Jadi kita akan langsung mainkan aja ya. Manchester Etihad Stadium, jadwal siang. Kita bertandang ke Etihad Stadium ya. Laga berat. Tapi bukan alasan. Oh, itu stadionnya kok putih gitu, salju kah? Ini dia pakai stadium server, makanya kameranya kayak gini, sinematik dari luar. Ini dia lorong Etihad Stadium. Kaptennya De Bruyne. Kayaknya City juga full team ya. Ini dia pemain West Ham-nya mana? Mana pemain West Ham-nya, boy? Ini dia para supporter City. Yang disorot City terus. Wesa mana nih? Oke, ada ternyata. Ini ya. Full team kita. Aku main kayak tadi aja lah, main nunggu ya. Kayaknya lebih aman kayak gitu mainnya. Dibanding kita geragasan nyerang dari awal ya. Nah, City ngeri nih, sekali dapat bola Haaland tuh. De Bruyne main juga. Bernardo Silva ada tadi ada. Nah, ini formasi City dulu ya. 4-3-3. Alan Foden Alvarez.
De Bruyne, Bernardo, Kovacic. Two backnya kalian lihat sendiri lah. Nah ini informasi kita. Full team ya. Kecuali si Alvarez ya, Alvarez itu cedera kawan-kawan. Tiba-tiba cedera. Kayaknya cederanya pas latihan ya. Tiba-tiba tadi gak bisa dipilih gitu dia. Zuma tetap jadi andalan belakang. Pornal minor nih, karena dia pemain inti ya. Oke, babak pertama ETR Stadium, selamat menyaksikan. And that gets things running. Ake. Foden. Now it's Haaland. Wah, ngeri kali mainnya. Nice, dapat. Bagus. Oke, tenang, tenang. Seram. Tenang kali Aget. Bagus Aget. Kita akan paksa City main. Apa ya? Kita Kudus. Kalian lihat aja lah. Kudus, Lucas Paqueta, Antonio. Alah kok situ, tapi enggak apa. Kudus, tenang Kudus. Aduh. Hilang bola, boy. Bahaya nih. Ah, enggak dapat. Gets away from his opponents. Bagus. Dua. Iya. Wah, bahaya nih. Oh, difficulty superstar itu bahaya ya, ke free kick ya. Langsung gol bahaya nih. Bahaya nih, boy. Oh, hampir untung lewat. Bagus. Satu lawan City. Blunder lagi. Sayang kali. Gol bodoh. Kepraus. Nice. Lucas Paqueta. Bari naik. Oke, Kufal. Bongkar dulu coba. Pelan-pelan. Bakal lagi gak ada enak. Bantu susah. Paqueta. Kepraus balik lagi. Paqueta. Kufal. Kepraus. Bahaya, udah payah ini dah. Kita kasih pula dia nyetak gol dulu, Won. Cantiknya mainnya, 1-2 dia. Hampir 2-0. Dapat. Alvarez. Ah, Zuma. Gitulah main yang tertadi ya. Ings. Antonio. Aduh, aduh, Pros. Kuat ah. Zuma dapat. Nice. And here's Ings. Antonio nih bodoh kurasa. Dia mau dioper. Takut gitu dia. Ah. Good ball. Oh, good ball. Going through. Alvarez. Penalti kah? Oh, enggak. He was set on rounding it off in fitting style, but he couldn't make it fit. Ah, bisa serang tuh, boy. Bos. Lucas Paqueta. Antonio. Sufal. It's Antonio. And here's Ings. Referee's awarded a free kick. Oke, pelanggaran bagus nih. Kesempatan emas ya. Di mana posisinya, dekat enggak? Aduh, jauh lagi. Buat pros saya terus ambil ya. Kok Paqueta yang ambil? Bagus. Ambil, ambil, ambil. Kok ditendang? Nggak mau diambilnya bola. Where to go?
Old Prowse. Game on. Nanti ada gol yang kita lihat lagi ya. On fire Old Prowse nih, nyetak gol terusnya. Terdiam Sporto City. Mana replaynya lama kali. Nah ini dia replaynya. Payah itu, padahal dari tepis Ederson tadi. Kita lihat sekali lagi dari angle yang berbeda. Ini dia Old Prowse. Satu sama, game on. Has certainly made things interesting. Well, if anyone in this stadium thinks they haven't got value for money, I give up. Keluar, ingat keluar. Dapat. Mulai panik City kayaknya. Alvarez. Wih, cantik loper. Haaland bahaya. A more than decent attempt, Peter. Loper pelan aja lah. Kaget. Old Prowse. Tuh jauh-jauh kali jarak yang sana oper. Bagus, Kufal dioper. Old Prowse. Balik lagi ke Old Prowse. Tenang dulu. Lukas Paqueta. Kudus. Aduh, jauh. Gak bisa tuh. Bagus. Bagus. Nggak dikasihnya nembak itu. Oke, itu dia pertama ya. Cukup berani juga kita hari ini main. Nggak terlalu main bertahan ya. Skornya satu sama. Lanjut, lanjut. Di Kudus. Antonio. Lukas Paqueta. Nanti ya. Kok gitu operannya. Ings. Naik kau. Bagus. Shoot. Ya lepas. Ya. Oncak sini nih Ings. Ah, bahaya nih dah. Kok udah begini. Alvarez. Merasa dapat. Kalah lari dia sama Alvarez. And that's been well dealt with. Ih, dapat. And it's to Bruyne. Nice. Counter. Buru. Yeah. Oh, good interception. Ke Antonio tertukar ya. Jelek kali dia main harinya. Masukkan Bowen. Yuk. West Ham won a tight game last time out and look to build on that. Lobs it in. Now Zuma. Nice. Zuma with a searching ball. Walker. Paparez. Kopacic 1-2 dia. Masih ada Emerson, bagus Emerson. Nanti diam dia. Kita. Ayo ayo counter. Nice. To be better there, it's a wasted chance. The move looked promising, but eventually thwarted without doing any harm. Dapat, payah kali ambil bola. Nice. Wah. Keluar. Hampir. Keluar. Kuat. Kosong kali. Oke, masuk si siapa tadi masuk? Bowen ya. Grealish. Buang. Corner. Habis ini dengan serangan City ini. Parkir bus.
Turns and goes back. Dapat. Agus Pornal, ayo cepat. Buru lari. Pablo Fornals. Sendiri bay. Ayo bisa nih. Pablo Fornals. Now it's Lucas Paqueta. Ini sayang kali. Pemain West Ham ada yang kencang. Susah jadinya. Siapa masuk tuh? Pemain muda ya. Paqueta. Fornal. Papaus. Look, this can still go either way. It might be flowing one way, but there's still time for some ebb. Buru. Kita tukar pemain lah ya. Dening capek ternyata. Pantas jelek main dia. Masukkan Ben Rahma ya. Jadi enggak ada striker murni nih. Biarkan aja orang ini dua main. Kemudian si Kudus biarkan aja lah. Manchester City have made some interesting moves. Apa tuh? Offset kayaknya Haaland. Bright approach, isn't it? Yeah, so many fullbacks. Nanti kalau umpan ya. Cuma pelan aja. Gue main tenang ya. Ini kalau kita menang gokil nih, boy. Wah, tolol. Haaland plays it out to the flank. Maju. Nice. Ben Rama. They've got it back as soon as they gave it away. Still anyone's game this. One moment can decide it. It's a very open game and an exciting watch. Gamerson. Signs of nerves or caginess from either team. Aduh. This pitch bangkit. Is go for it territory right now. Bagus oleh Fornal lari main ya. Pablo Fornal. Hey. With a good steal, well played. Lari. Ayo, Bowen masih kuat nih. Now it's Bowen. He gets past his man. Oper. Ya, enggak ada orang di tengah, boy. Ini ngetembak aja tadi. Oke, itu dia. Seri kita ya. Baguslah hari ini main enggak jelek-jelek banget, kita lihat klasemen. Jadi dengan hasil tadi kita turun lagi ke 8 kan nih. Cuman poinnya kayaknya udah agak-agak dekat lah ya. Jadi videonya sampai sini aja video hari ini. Dua pertandingan kita mainkan, tadi menang dan seri. Harusnya bisa menang juga tadi lawan City ya. Tapi gak apa-apa, imbangnya City. Jadi kebanggaan juga lah ya, bisa seri di Etihad Stadium. Sampai jumpa di video selanjutnya, kawan-kawan. Terima kasih, bye.